Ya. Ya, memang benar, Syu. Walaupun kita beralih kepada evolusi digital, tetapi pen dan kertas masih lagi menjadi tinta tradisional yang akan mewadahkan dan juga mewarkahkan sebarang bentuk ilmu dan juga cakupan-cakupan yang lebih luas khususnya kepada peradaban manusia. Hari ini dalam Sana Sini, kita akan membawakan perkembangan dan juga isu-isu yang menarik khususnya apa yang dekat dalam kalangan masyarakat. Kita mulakan dengan berita ini. Inisiatif MyNIC Berhad berjaya membantu usahawan mengembangkan perniagaan melalui perkhidmatan digital. Di Johor Bahru misalnya, pengusaha kek lapis Faizah Zakaria yang juga merupakan salah seorang usahawan mampu tersenyum lebar apabila jualan produknya makin dikenali dan mendapat sambutan menggalakkan. Dan seterusnya, jasa peranan dan ketokohan almarhum Tuanku Abdul Rahman Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong Pertama dapat dihayati menerusi pameran Tuanku Abdul Rahman di Galeri Diraja Tuanku Jaafar Seremban. Pameran yang berlangsung sehingga hujung tahun ini membolehkan orang ramai mengenali lebih dekat kepribadian almarhum juga sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-8. Pengunjung juga berpeluang melihat surat-surat peribadi dan barang berkaitan almarhum termasuk surat dari Sir George Well. Kefahaman mengenai sejarah akan meningkatkan rasa cinta kepada negara dan menghargai erti kemerdekaan dengan lebih baik. Majlis perasmian pameran disempurnakan oleh Puteri Ketujuh Tuanku Abdul Rahman, Tunku Shahariah. Manakala Active 8 menjadi segmen tunggal penyampaian penuh dalam bahasa Inggeris di stesen radio Langkawi FM. Selain menyasarkan pendengar luar negara, ia turut menyajikan susunan lagu antarabangsa serta perkongsian informasi terkini. Active 8 dikendalikan tiga penyampai yang bersiaran setiap hari bermula 11 hingga 3 petang. Sempena ulang tahun RTM ke-77, segmen itu menyuntik nafas baru dengan memperkenalkan slot khas dikenali Teen Beat pada Jumaat pertama setiap bulan. Langkawi FM bukan sekadar berperanan menyampaikan maklumat, malah ia menjadi medium pendidikan untuk para pelajar mempraktik bahasa Inggeris dengan lebih yakin. Dan Jelajah Ramadan Seri Kedua Perlis FM. Jelajah Ramadan Seri Kedua di Masjid Al-Barakah Jelemput Perlis di mana seramai 150 orang anak kariah masjid telah disantuni. Program yang dimulakan dengan ceramah agama oleh Ustaz Muhammad Rizal Azizan dengan tajuk Mencari Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan program diteruskan dengan sumbangan kepada anak yatim dan asnaf, sumbangan daripada Perlis FM dan pihak masjid berupa wang tunai iaitu duit raya dan barang keperluan asas. Selain itu, program ini juga turut diselitkan dengan sesi pembayaran zakat fitrah bagi kaki tangan Perlis FM bagi mereka yang masih belum menunaikan zakat, dan majlis diakhiri dengan majlis berbuka puasa bersama pihak masjid. Baik, itu saja untuk segmen